semuanya. Jadi sekarang itu udah jam 4 lewat 31. Apa? Aku udah selesai sahur dan sekarang tinggal nunggu azan subuh aja. Makanya aku udah di kamar. Hari ini itu hari ke-9 atau ke-10 puasa. Aku nggak tahu sih, aku ngitung. Udah seminggu lebih puasa dan aku baru bikin video ini karena kemarin-kemarin tuh gak sempat. Kayak ini maaf banget kalau misalkan kalian aneh dengar suara aku, karena aku tuh lagi flu dan emang lagi kurang enak badan hari ini. Cuma aku pasien aja bikin video ini. Soalnya sebenarnya aku rencananya mau bikin video tuh besok hari Minggu. Cuma kayaknya besok itu aku gak bisa bikin karena aku mau ngerjain sesuatu kayak serius gitu, dan aku gak bisa video ini juga. Jadi aku bikin videonya sekarang. Oh iya, karena hari ini aku gak enak badan juga, agak pusing, dan aku lagi flu. Nah, kayaknya aku bakal ngelakuin kegiatan ringan-ringan aja. Aku gak tau sih itu jadinya bakal kayak gimana, cuman ya kalian ikutin aja. Di sini aku mau nunggu subuh, habis itu mau sholat dulu. If I can play the guitar, 너 위한 곡을 수천 개는 더. 아마도 앨범을 한 여섯 장은 내지 않았을까. 네가 내 가사가 되면, then I'll make a lullaby for you. I am sleeping like a ocean. Aku rencananya mau bikin monthly goals gitu buat bulan April. Sebenarnya aku tuh jarang banget bikin monthly goals gini. Aku biasanya bikin tahunan gitu. Tapi karena aku kepikiran gitu, dan siapa tahu aja kalau misalkan kita tulis gitu goals-goals untuk setiap bulannya, itu bisa bikin makin semangat untuk mencapai goals tersebut. Jadi aku bakalan coba buat. Ya, aku mau buat di laptop aja karena aku malas nulis. Ya paling kita bikin di Microsoft Word aja atau enggak di Google Document. Ya, jadi aku udah selesai bikin April goals-nya. Ini tuh ada 11 nomor, tapi aku gak bakal kasih lihat ke kalian. Jadi kemungkinan besar tuh bakal aku blur. I hope it works for me and makes me even more excited untuk jalanin bulan ini. Buat kalian yang tertarik juga, it's not too late to make monthly goals versi dari kalian masing-masing. Jadi kalian bisa langsung segera bikin sekarang. Jadi ini sekarang aku lagi ada di kasur aku lagi rebahan. Soalnya aku bingung mau apain lagi. Aku tuh sebenarnya hari ini gak banyak kegiatan kan, karena emang masih enak badan dan aku juga masih ngantuk sebenarnya karena semalam gak tidur. Dan yang aku punya itu sebenarnya belajar. Cuma biasanya aku tuh mulai belajar sore-sore. Habis aku mandi sekitar jam setengah lima, jam limaan gitu. Aku baru belajar sampai maghrib.
jadi kayak ngabuburit gitu. Tapi karena ini aku gak ngapa-ngapain, jadi kemungkinan aku bakal cepetin waktunya. Mungkin aku bakal mulai beberapa menit lagi atau setengah jam lagi, mungkin aku bakal pakai waktu aku buat belajar aja. Aku udah selesai mandi. Sekarang udah jam 4.38. Di sore ini tuh kayaknya aku mau coba buat desain-desain gitu. Jadi waktu itu kan aku lihat desain-desain atau card holder gitu, kalau misalkan kalian tahu, tuh kayaknya pengen beli. Cuma ada desain yang aku suka, jadi aku mau coba buat desain sendiri. Nah, aku juga bisa sih dikit-dikit. Jadi kayaknya aku bakalan coba untuk buat desain itu foto card holder, tapi nggak tahu sih ini bakalan bisa selesai sekarang atau enggak, dan aku juga nggak maksain. Jadi kalau misalkan selesai ya udah, tapi kalau nggak selesai juga ya udah. Aku buat itu, ini tuh belum jadi, satu sisinya aja tuh belum jadi, terus untuk bagian belakangnya juga belum, jadi nanti bakal aku lanjutin lagi. Sekarang itu udah jam 6 kurang 1, jadi aku bakalan ke depan buat siap-siap buka puasa, tapi aku gak bisa ngevideoin, jadi see you nanti setelah buka puasa. Jadi ini aku udah selesai buka puasa dan udah selesai sholat maghrib juga. Jadi sekarang aku lagi nungguin buat terawih. Tapi ini masih jam 6:30, jadi masih agak lama. Kayaknya aku masih berleha-leha di kamar, santai-santai dulu aja sambil nunggu jam tujuan gitu buat berangkat terawih. Terus nanti juga aku gak bakal rekam. Jadi see you nanti abis aku pulang terawih. Halo, balik lagi. Jadi sekarang itu udah jam 9:30. Aku tuh sebenernya pulang terawih jam 8:30, cuma tadi itu aku nonton TV di depan. Terus sekarang baru masuk kamar lagi. Aku udah selesai cuci muka. Ini aku mau pakai skincare. Kayak biasa aku pakai toner dulu. Next aku mau pakai ini. Ini tuh essence dari COSRX gitu. Ini tuh bagus banget tau buat meratain tekstur kulit gitu. Waktu itu kan pernah ya hidung aku tuh kayak kasar gitu, nggak tahu itu pomedo atau bukan. Terus aku pakein ini gitu kan tiap malam. Aku cuma pakai ini tiap malam doang, jadi kalau pagi aku nggak pakai. Dia kayak bisa bikin kulitnya tuh jadi lebih halus lagi, jadi kayak normal. Oke, lanjut kita pakai moisturizer.
Jangan lupa untuk pakai lip balm juga. Ini aku pakai Vaseline. Biasanya aku pakai ini udah lama sih aku beli, cuman akhir-akhir ini tuh lagi jarang aku pakai karena aku lupa. Maaf banget kalau misalkan caranya salah, karena ini aku cuma pakai sesuai dengan apa yang bisa aku rasakin aja. Itu aku mau baca buku, karena aku tuh punya buku yang udah aku beli lama tapi belum habis-habis sampai sekarang. Ntar aku ambil dulu bukunya. Judulnya itu The Midnight Library, tapi aku beli yang versi terjemahannya gitu. Kalau nggak salah ini kan aslinya bahasa Inggris ya. Aku tuh belinya kalau nggak salah setahun yang lalu, tapi sampai sekarang tuh belum habis-habis. Aku udah baca sampai halaman 301 dan ini tuh bukunya sampai halaman 366. Ini tinggal 66 halaman lagi yang harus aku baca. Dan kayaknya malam ini aku bakalan baca sedikit aja, cuma sampai 10 halaman aja, karena aku mau tidur cepat. Jadi ya mari kita baca buku ini.